Ini suapan maut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoynya tuh double guys, ini meresahin banget nih. Udah tahu mau masuk-masukin apa aja, jelas udah enak itu terbukti. Eh terbukti sama kita. Udah makan lagi guys. Hayu, bismillahirrahmanirrahim. Aku udah langsung jatuh cinta sama pecak jengkol yang satu ini loh, War. Nah sekarang aku mau nyobain ini apa, War? Ini namanya... Tumis... Mujair cabe ijo. Oh, tumis mujair cabe ijo. Digoyang, goyang mujair. Di geboy perasaan, War. Emang apa tadi saya ngomong? Iya, kalau goyang, goyang inul. Perasaan apa tadi? Kalau geboy, ya boy mujair. Oh, geboy? Iya. Udah ganti berarti dia. Oh, bener. Di geboy, guys. Oh, iya, geboy mujair silahkan. Hei. Aku ambil buntut ya. Oh, ini ikannya gantian. Lihat, guys. Nah ikannya itu memang udah dipotong-potong gitu ya guys, antara buntut, badan yang tengah, sampai palanya jadi tiga bagian. Ini enak banget nih. Lucu banget, walaupun cabai hijau dia tetap ada tomat-tomat hijaunya juga ya. Sebagai ornamen penting. Kayaknya mereka itu masa rempah-rempahnya tuh gak pelit sama sekali loh, War. Iya namanya juga Mama Betawi. Iya kan? Mama Betawi tuh tangtung, brok gitu ya kan? Iya, mana bumbunya sini? Ini nih War. Sebolin War. Demen kan, demen kerasnya mah. Tetangga biar pada tahu kita makan apa ini. Nih guys ya. Dagingnya udah empuk banget ngernya. Ini aku udah copot barusan, War. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita map nyoikeun Indonesia. Ini sumpah guys, definisi endol surendol tak endol kendol. Nah, ini jujur Li, dia tuh bener-bener empuk banget. Jadi sebelum dibumbuin, aku tuh paling seneng. So, kenapa ya? Ini dasarnya aja sama dia udah dibumbuin, karena berasa sampai ke dalam-dalam dagingnya. Bener, sama dia tuh rich banget tahu, sumpah demi apapun nih. Iya kan? Iya. Bawang putih, nih. Bayangin ada bawang putih utuh dong. Ini dia wok-wok begini enak banget nih, nih parah. Kamu tuh. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita berlawakan aja ya guys. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kui-kui. Are you keeping it real? Biar makin sempurna, kita duetin sama nasinya ya. Aku jujur suka banget sama ini temanya tuh kayak di fast mall gitu ikannya. Iya. Tapi karena dia rempahnya banyak banget, kayak tomatnya, potongan bawang putih itu bukan yang dicacah kecil gitu, tapi potong-potong gede banget. Jadi ekstrak bawang putih itu masih berasa banget. Terus kelembutan ikannya, menurutku ini enak banget. Yang di rumah, ayo buruan dah ambil nasi kita makan bareng sama kita ya. Kucuok begini sama bumbunya nih, ada serai-serainya juga tawar. Iya makanya wangi. Iya kan? Ada serai, ada kemangi, tomat hijau. Melop. Dilewakan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa yang kita makan hari ini, jangan lupa di follow Instagram Bikin Lapar @BikinLaparTransTV. Kalian juga bisa loh guys, merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin. Langsung di follow sekarang ya. I'm just gonna...